Tengok pada bahan-bahan yang apa agaknya yang saya nak masak dan share dengan puan-puan. Selamat datang dan selamat kembali bertemu kita dalam YouTube channel Cooking with Lady Zai. Hari ini kita masak dessert lah. Lama tak buat dessert ya. Dan dessert ni paling ringkas, senang dan mudah. Bagi mereka yang ingin cuba, mari kita lihat apakah bahan-bahannya. Hari ini saya nak masak bubur sagu. Ni dia bahan-bahannya ya. Sagu, gula, minyak sapi, kismis, badam, saffron, serbuk pelaga, garam, air, susu cair. Kita mendidihkan air. Kita masak sagu hingga kembang ya. Hingga clear lah. Saya akan padamkan api dan saya tutup sebentar ya, supaya sagu ni kembang. Okey, bila dah nampak jernih macam ni, saya akan masukkan gula. Dan juga susu cair. Saya akan masukkan secubit garam. Saya akan masukkan sedikit serbuk pelaga ya. Wui, aroma buah pelaga ni memang wangi. Kacau dia dan biarkan dia sejuk. Seterusnya, saya akan panaskan minyak sapi. Digoreng, kismis dan juga. Kita goreng badam dan juga kismis. Boleh kita ketepikan. Akhir sekali, boleh kita senduk. Boleh kita taburkan dengan sedikit saffron, kalau suka lah. Dan juga taburan badam dan kismis yang telah pun kita goreng tadi. Ini dia. Puding sagu saya sangat ringkas sebenarnya. Bahan-bahan tu tak banyak tapi sedap kalau kita hidangkan bersama dengan kismis dan juga badam goreng. Itu dia. Kalau tak ada pun tak apa, boleh je makan macam tu. Jadi saya rasa teruja dah nak share resipi ni dengan perempuan. Dan semoga yang mana ingin mencuba, jangan lupalah masak. Kena buka YouTube channel saya Cooking with Lady Zai dan tekan butang loceng. Potong sekali. Siap-siap lah.